Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Dadan Hidayat MSI, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Terkait penyampaian bahan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2020, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan program dan kegiatan peningkatan produksi dan nilai tambah komunitas tanaman pangan hortikultura dengan baik. Dengan indikator sasaran kinerja produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 12.570.313 ton dan realisasi sebesar 13.453.572 ton dengan persentase kenaikan mencapai 107,03%. Beberapa program dan kegiatan unggulan yang dilaksanakan diantaranya adalah 1. Kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia tanaman pangan hortikultura di Balai Pelatihan Pertanian CHA Cianjur. Kemudian kedua, kegiatan FGD Mangga Gedong Gincu Orientasi Ekspor di Kabupaten Sumedang, Cirebon, Majalengka, dan Indramayu. Ketiga, kegiatan peresmian terbentuknya Komando Strategis Pembinaan Pertanian Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat. Kemudian keempat, kegiatan panen raya bawang merah dengan menggunakan teknologi IoT untuk penyiraman di Kecamatan Cemunyan, Kabupaten Bandung. Kelima, kegiatan pencanangan gerakan panen serentak nasional padi di tengah pandemi COVID-19 di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Keenam, kegiatan panen raya dengan teknologi ramah lingkungan di Kota Cimahi. Ketujuh, kegiatan ekspor ubi jalar di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Preferensi pasar Hong Kong oleh Gubernur Jawa Barat. Kedelapan, kegiatan gerakan pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan sudah ada penanganan pemberantasan hama ini, pengendalian dari tingkat isinya pemerintah. Mudah-mudahan para kelompok-kelompok tani, khusus petani-petani yang di desa Pangenan, umumnya semua petani jagung bisa ditangani dan kembali pulih seperti semula. Kesembilan, kegiatan panen benih padi ramah lingkungan di Kabupaten Cianjur bersama Wakil Gubernur Jawa Barat. 10, kegiatan pembentukan korporasi jagung di Kabupaten Bandung. 11, kegiatan peningkatan produksi benih kentang berbasis teknologi IoT di Balai Pengembangan Benih Kentang Pangalengan. 11, kegiatan ekspor komunitas hortikultura di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung oleh Gubernur Jawa Barat. Jadilah sebuah budaya baru bahwa kalau Anda anak muda tidak harus selalu hijrah ke kota, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Nah, itu tiga rumus dari Pemprov Jawa Barat. Ke-12, gerakan tanam padi IP 400 di Kabupaten Subang. Beberapa prestasi kerja yang diperoleh adalah 1. Jawa Barat sebagai juara ketiga dalam kontribusi beras di tingkat nasional. 2. Inovasi sepetanon dalam kegiatan Anugerah Inovasi Jabar 2020 di tingkat provinsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan laporan hasil kerja yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran positif pada pemenuhan produksi komunitas tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat dan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaku usaha taninya atau petani juara. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara!